Baru saja kita lakukan olah TKP oleh tim identifikasi dari Polres, kemudian dari laboratorium forensik. Jadi sementara itu tidak diketemukan unsur kesengajaan, artinya tidak bukan pembakaran. Ya, jadi ini murni sementara ya, sementara karena kita temukan asal apinya itu dari stop kontak, steker. Tadi ada beberapa yang diambil oleh tim laboratorium forensik untuk melakukan pengecekan, itu nama steker itu, colokan itu, asal apinya mungkin dari situ. Kemudian juga komputer atau enggak, colokan itu. Jadi dari ya itu banyak ngambil arus dari situ ternyata, dan digunakan ternyata kabelnya kabel serabut sehingga sangat memungkinkan terjadi konsleting.